Okay kan, sebelum ni Abang Karin ada buat pasal kerosakan pada hacker kan. So kerosakan tu dah dibaiki. So sekarang ni Abang Karin nak terangkan korang kenapa kita boleh memilih yang macam ni, jenis macam ni. Dia lebih ringan sebenarnya sebab dia plastik. Orang kalau nak beli hacker, korang beli yang dia punya macam ni, kebanyakannya plastik. Macam dia punya depan ni, sini anchor bergerak kan. Sini, biasa sini akan panas. Sini akan panas, yang bodi pemegang ni memang plastik lah. Dan ini pun tempat ni pun plastik. Jadi dia tak panas. Sebab sini ada karbon beras tu. Karbon beras dan sini ada satu rotor dia akan berpusing. Berbanding dengan macam ni korang tengok. Jenis macam ni, walaupun dia kecil, dia agak berat juga tau. Bila berat, kau tengok. Banyak komponen dia yang besi. Ni besi, ni besi . Berbanding kau tengok yang ni, ni plastik. Plastik-plastik tau. Nanti bila korang guna, korang akan rasa lah. Bagian sini akan panas. Memang kau tak boleh pegang. So sini pun dia macam besi jugalah. Ini carbon brush lagi lah. Sini pun besi. So kat sini rotor untuk berpusing dengan ada carbon brush. So nanti dia akan dia akan menyebabkan panas tau. So kalau korang nak guna jenis macam ni, korang kena standby satu atau dua jenis. Dua lah. Berbanding dengan yang macam ni. Ni berat lah. Maksudnya ni korang boleh. Ni ringan. Kalau korang angkat manjat tinggi pun dia tak ada masalah sebab dia rekan. Satu lagi dia punya material dia plastik. Plastik lah, memang tahan. Memang tak panas. Abang Karin suggestkan korang kalau nak beli, beli yang jenis macam ni lah. Ini memang agak mahal. Daripada yang ni dua kali ganda lah. Maknanya harga dulu dalam 700 lebih. Dulu kita beli kat kedai kan, sekarang online lagi murah. Okay, so kalau penjagaan ni pun penting. Korang penjagaan ni penting. Kalau macam ni, dia punya grease dalam ni, kau buka, korang buka skru ni, ada grease. So grease dia kena jaga. Beli grease yang sepatutnya lah untuk dia. Dan sini ialah untuk carbon brush. Carbon brush ni biasanya memang kita akan tukar. Kalau dia dah macam tak berapa nak, ataupun dia punya api dah terlalu kuat. Ni kita buka skru ni ada carbon brush. Carbon brush ni ialah untuk mengalihkan arus kepada rotor. Rotor yang macam ni lah, tadi kita dah tunjukkan. Rotor macam ni. Sebab apa? Rotor ni ialah jantung bagi dia. Betul lah. Ini contoh yang bearing yang dah rosak lah. Kita dah tukar rotor dia. Sekarang dalam ni dah kita dah buat, kita dah tukar. So kita dah ada rotor baru lah. Bila rotor baru dengan segala gear, dia punya gear macam ni pun dah baru. Kita dah tukar. Harap-harap lepas ni dia boleh bertahan lah. Sebab Abang Karin beli daripada 2016. Sehingga sekarang 2023 main dah, dah 6 tahun. So 6 tahun dah banyak untung lah kan. Dah berapa ratus rumah lah yang dia dah buat kan. Dah hack. Kepada anda semua, Abang Karin khaskan. Abang Karin sarankan lah, kalau korang beli yang macam ni walaupun mahal tak apa. Memang boleh tahan lama. Sebab yang ni biasa segala maintenance yang kecil-kecil kita buat sendiri. Perbandingan dengan ni pun kita, sebelum ni pun dia punya anchor ni rosak. Anchor ni, yang ni, jadi ini pun rosak dalam ni. So kita mudah tukar. Kita mudah tukar. So sekarang kita ada 2 set lah. Bahkan ada 3 set kan? Ada satu lagi. Itu pun body besi juga. Body besi. Perbandingan ni ialah body banyakkan plastik. Plastik ni memang tahan. Okay guys, itu je lah perkongsian Abang Karin. Semoga bermanfaat pada korang. Okay, terbaik.